masuk you first floor, akan ada bilik ni, restroom. Tapi dah ada terms dia, tak ingat. Cafeteria, bukan cafeteria. Nanti kalau aku dah ingat, aku tak ada caption. Korang tak boleh masak. Instead, ada microwave lah. Boleh lepak-lepak, makan-makan. Kita ada laundry room. Washer dengan dryer. Ada step-step dia macam mana nak pakai. So, senang lah. Satu round 500 won, so dalam RM5 kita. Ada banyak. Pakai washer tu korang tak payah pakai coins, dia pakai card. So ikut this step, so korang dapat reload card lah, ambil card, boleh check balance. Kita ada fridge. Ada bilik yang 2-door fridge. Ada bilik 1-door fridge. Previous bilik aku 1-door. Kali ni alhamdulillah dapat 2. Bathroom. Toilet, bathroom, tak tahulah. Shower. Jangan risau, ada water heater. Cermin. Tak tahu benda ni, tapi betul lah. Locker, 2 compartment atas, 3 kompartmen bawah. Ada satu lagi kompartmen kat atas, tapi aku tak guna. Sebab tak sampai pun. Baju. Dan pun ada kompartmen kat bawah. Allah Allah. Ini pun aku letak baju. Baju. Ini macam benda-benda yang senang aku nak. Apa? Capai. Inilah makanan. Di mana aku simpan buku, makanan, jajan, buku, mangkuk. Inilah meja study saya. Sini ada rak. Rak. Rak ke? Susahlah. Saya tak tahu semua terms-terms dia. Dan aku punya view ialah cing-cing-cing. Bangunan je tu. Dorm aku bangunan 9. Dia ada beberapa nombor dorm lah. 5, 6, 7, 8, 9. Untuk semester depan, dorm yang buka 7, 8, 9 je tak silap aku. Sebab the rest tengah buat renovation. Ada A, B, C, D. A, B lelaki lah. C, D perempuan. Ada 2 jenis bilik, iaitu apartment type dengan studio type. Studio type maksudnya macam aku, bilik aku ni lah, bilik 2 orang. Apartment type, 3 bilik, 1 bilik, 2 orang. Bilik apartment type, dia agak kecil sikit berbanding dengan studio. Apartment type kongsi 1.5 bathroom. Kalau korang perasan tadi, bila aku macam shoot video bangunan dorm aku tu kan, kan ada beranda. Tapi bilik aku tak ada beranda. Mana-mana bilik yang menghadap keluar tak ada beranda. Yang menghadap ke dalam ada beranda. Ini contoh bilik yang ada beranda. Basically boleh buka. Penat. Pun boleh buka. Inilah pemandangan dia daripada atas. Floor bahagian luar macam ada CU, ada stationery store, ada beberapa kedai makanan, ada Gwangju Bank.
Lepas tu bank situ dia accept foreign card. Aku yakin video aku ni sangat-sangatlah tak cukup untuk macam dorm tour, sebab dia terlampau macam shoo 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 shoo. So aku rasa ada apa lagi nak tunjuk kot kepada siapa yang akan datang CNU fall semester ataupun bila-bila lah, untuk buat exchange ke, untuk belajar dekat sini ke, sama datang. Dan inilah dorm kita juga. Korang boleh nantikan video seterusnya. Walaupun gap video ini dan video lepas yang aku pergi Seoul tu sangat jauh, kita kena semangat untuk buat video. Bye-bye. One more time.